Assalamualaikum sahabat MDKP Channel, sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian di sana sehat selalu. Doakan terus kami yang ada di sini buat guru kami dan semua santri-santri yang ada di sini. Oke, malam ini akan coba kami menguak tentang sebuah persaingan bisnis dari sahabat kami, requestan dari sana yang ada di luar Indonesia lah. Mah dan tidak akan menyebut nama negaranya ataupun wilayahnya. Yuk, mari kita ikuti, kita kuak bersama-sama dengan saya dan tim. Sama punya usaha juga ya. Sama seperti itu usahanya. Saingan usaha gitu. Jadi begini pemirsa atau sahabat,
Ya itu salah satu maksud yang mengganggu dari sahabat saya yang ada di sana. Dia bilang dari ada tiga. Yang pertama tempat usaha dia, yang selebihnya ada di rumah dia. Ini salah satu. Gimana? Nanti. Kamu cara mengganggu tempat usaha itu bagaimana? Caranya? Dan cara gimana? Bisa bicara? Dan cara bagaimana kalian mengganggu usaha tersebut? Ini tempat saya, tempat kami. Sedang mencari informasi. Saya ya. Tahu. Iya, saya ini mau butuh informasi dari kalian. Apa kalian? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh tahu? Larang untuk boleh tahu. Oleh siapa? Oleh bos Anda, oleh bos Anda. Apa bos Anda sama satu desa sama sahabat saya yang diganggu sama Anda? Tidak. Beda. Ya. Jauh. Jauh dari tempat itu. Tidak terlalu jauh. Tapi masih satu desa. Beda wilayah. Beda wilayah. Kenapa alasan kamu mengganggu dia? Mau tempat bisa tersebut bangkrut. Biar dia bangkrut. Iya. Selain bangkrut, apa lagi? Dia punya salah apa sama kamu, sama kalian? Salah apa dia? Kesalahan dia apa? Masalah bisnis. Iya, emang masalah bisnis. Tapi tidak perlu dengan cara kayak gitu. Jadi alasannya hanya sebatas untuk menghancurkan usahanya gitu? Iya. Punya usaha juga. Tuan kamu atau bos kamu sama punya usaha seperti itu juga? Tidak. Apa usaha bos kamu? Dia kan sebatas warung kecil. Apa kamu tahu? Kenapa? Kenapa? Coba saya butuh informasi dari Anda. Kenapa? Kenapa tidak mau beritahu kami? Tidak boleh. Tidak boleh sama siapa? Bos saya. Sama bos kalian? Iya. Alasannya kenapa? Ya, kalau begitu saya perintahkan kalian malam ini keluar dari tempat itu. Kenapa? Terus mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai teman sahabat kami bangkrut usahanya? Cuma ada permasalahan apa sih? Masalahannya cuma bisnis. Cuma awal mulanya. Awal mulanya apa sih? Apa sebabnya bisa sampai segitu? Sebabnya bisa kamu ngerjain, bos kamu ngerjain itu.
Apa sebabnya? Kamu kamu sakit hati, ya. Jangan jangan. Suka suka sama dia. Bos kamu tidak suka sama dia. Apa ada ucapan yang menyakitkan atau tingkah laku dari sahabat kami? Sakit hati. Siapa yang bikin sakit hati? Yang punya warung tersebut. Sama tuan Anda. Jadi begini sahabat, dia itu ngerjain warungnya teman saya atau sahabat kami yang di sana karena dia sakit hati karena ucapan dari yang punya warung tersebut. Itu udah berapa lama? Belum satu tahun. Hitungan bulan berarti ya. Ada 5 bulan. 5 bulan lebih. Setengah tahun berarti 6 bulan berarti ya. Tidak terima dengan ucapannya. Terlalu menyakitkan. Dari yang punya warung tersebut. Perempuan apa laki-laki? Seorang perempuan apa seorang laki-laki? Laki-laki. Terus bos kamu nyuruh kamu gitu. Perlu dikerjain biar usahanya bangkrut. Dah, mulai sekarang kamu pergi aja ya dari tempat itu ya. Gak usah ganggu-ganggu lagi. Itu perbuatan yang zalim. Gak boleh. Saya mau pulang. Hah? Jangan, jangan dulu pulang, belum selesai. Terus kamu sudah menyuruh pulang tuan kamu? Belum menyuruh pulang ke sana? Ya. Ke tempat asal kamu? Kamu kalau jam-jam segini lagi ngapain di sana? Di warung tersebut? Memantau? Hanya memantau doang? Yang ngerjainnya siapa? Teman-teman kamu? Ada berapa makhluk? Hah? Ada berapa? Ada dua. Tiga sama kamu. Lebih dari tiga. Hah? Bos kamu ngirim ke tempat itu lebih dari tiga makhluk seperti kamu. Ada rajanya enggak? Cuman kamu sama teman-teman kamu. Itu yang dua berarti yang sering ngerjain. Kamu yang mantau. Biasanya ngerjainnya kayak gimana sih? Saya pengen tahu. Urusan dia, urusan teman kamu. Iya. Karena kamu cuma mantau. Oh, beda-beda tugas gitu. Jadi makhluknya ada tiga. Yang dua selalu ngerjain, yang satu yang ini saya selalu mantau katanya. Jadi di saat saya tanya kerjaan cara kenyang gimana, dia tidak tahu. Yang dua bagiannya apa aja? Yang dua itu bagiannya apa apa? Ada yang di rumah gitu ya, ada yang di warung kayak gitu. Warung di dalam rumah. Oh, yang satu di dalam rumah, yang satu di warung. Terus kamu adanya di mana? Mantaunya.
Di belakang rumah? Iya. Emang di belakang rumahnya ada apa? Ada pohon besar? Ada apa? Ada rumah tetangga? Ada apa? Yang biasa kamu tempatin? Apa? Hanya di pinggir rumahnya? Di dapur? Di dapur rumah? Bukan. Di samping. Tapi di belakang. Kamu selalu mantau dari situ. Kenapa? Kenapa? Dia tahu enggak? Hah? Dia tahu suka di situ. Nah. Enggak apa-apa. Ya makanya saya ceritakan sama kamu, udah jangan ganggu tempat itu lagi ya. Nanti kamu akan merasakan sakit. Gimana? Atau kamu ikut kami di sini? Banyak kan di sini? Banyak kan? Mau di sini? Kenapa? Ya kamunya beda. Kalau kamu sudah masuk Islam, nanti nggak panas. Mau kamu masuk Islam? Mau. Kenapa? Nanti dia masuk ini. Tapi kamu di sini nggak lama kan? Iya. Bedanya itu. Gimana? Nanti kamu akan merasa sakit kalau terus-terusan ganggu. Kamu akan merasa sakit dan akan merasa panas. Tapi kalau kamu kenapa? Santai aja. Saya ingin bikin informasi. Mau sampai kapan? Saya tanya, mau sampai kapan? Mengganggu tempat itu, tempat usaha teman kami, sahabat kami. Sampai bos kamu menyuruh kamu puas, tuan kamu. Kalau kami yang ada di sini kamu musnahkan gimana? Gimana? Ya mau, ya udah. Kamu jangan lagi ganggu tempat itu. Kenapa? Campur kau. Biarin. Ya kamu juga ikut campur urusannya ya. Kalau permasalahan manusia diusulkan dengan cara manusia, bukan dengan cara gaib. Jangan buat keluarga kamu. Ya sama dia juga keluarga kamu. Kalau kamu menyelesaikan caranya dengan begitu, ya kan dia tidak akan tinggal diam. Kamu juga sama kan, sakit kan? Sama dia juga rasa sakit. Gimana? Ngapain? Mau lawan? Hah? Baik-baik enggak? Tidak bisa baik-baik. Mau ikut kami, tapi syaratnya kamu masuk Islam, harus muslim. Gimana? Memanggil siapa?
Gimana? Tuh ada lagi satu bang, mediator tuh. Mendadak. Jadi dia teman kamu. Itu salah satu teman kamu bukan? Tuh. Itu teman kamu. Salah satu teman kamu bukan? Teman kamu bukan tuh. Iya. Iya. Itu yang di mana? Yang di dalam rumah. Iya. Rupanya apa sih? Itu sosoknya apa? Ikan berbulu. Ikan berbulu. Oh, semacam bertani tidak? Tidak. Bertani tidak? Tidak. Cuma ikan berbulu. Semacam genderuwo. Oh. Kenapa? Awas. Kenapa? Kenapa? Dia bisa bicara tidak? Hah? Apa buktinya? Kamu yang selalu mantau, dia bisa bicara tidak? Serang saya juga. Hah? Campur. Kamu anak buah dia? Pulang katanya. Tapi dia bohong. Dia bohong. Kamu rajanya? Mau pulang katanya. Biarin. Kenapa ini? Kenapa? Katanya dia teman kamu. Kok dia ngajak bertanya sama kamu? Kenapa? Kamu ada di sini? Atau kamu cari informasi? Informasi? Oh. Kalian! Ya kan saya hanya butuh informasi dari anda semua di sini. Ulang. Nanti. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Anda yang ada di tempat itu. Kenapa sih? Pulang. Pulang ya, saya antar ya. Kamu bisa pulang. Pulang ya.